Membahas tentang mamalia darat terbesar di dunia, mungkin yang ada dalam banyak pikiran orang akan tertuju pada seekor gajah ataupun jerapah. Hal ini memang benar adanya, namun sebagian mungkin belum mengetahui. Ternyata selain mereka, masih ada mamalia yang mempunyai ukuran besar, seperti mus yang merupakan spesies dari keluarga rusa. Mus mendapatkan predikat sebagai spesies rusa terbesar di dunia dan juga menjadi mamalia paling tinggi di Amerika Utara. Mus mempunyai tinggi bisa mencapai 2 meter dengan bobot hingga 600 kg dan tanduknya bisa tumbuh hingga 1,8 meter. Membahas tentang mus, berikut ini beredar video yang memperlihatkan seekor mus sedang berlari kencang di atas air sungai Alaska. Mamalia besar tersebut seolah-olah berlari dengan kaki yang menapak di permukaan air. Momen ini direkam oleh Christy Penichok di salah satu sungai di Alaska. Ketika itu ia sedang menyusuri sungai dengan motor jet. Dan tiba-tiba ada seekor mus yang berlari kencang di sungai tersebut. Akhirnya video ini menjadi viral setelah diunggah ke media sosial. Hal ini memancing spekulasi dan banyak komentar dari warganet. Ada yang merasa takjub, dan ada juga yang menganggap video tersebut adalah hasil rekayasa. Namun menurut Christy, mamalia besar itu mudah berlari di sungai karena airnya dangkal. Nah, jika di video satu ini ada momen menegangkan tentang seekor kuda yang tiba-tiba marah terhadap buaya. Pada awalnya, ada seekor buaya sedang tenang berjemur di sebuah padang rumput yang ada di Taman Pelestarian Pinus Prairie di Micanopy, Florida, Amerika Serikat. Namun kehadiran buaya tersebut membuat marah kawanan kuda yang sedang memakan rumput. Kemudian seekor kuda mendatangi buaya dan langsung menyerangnya. Terlihat sang kuda tiba-tiba menendang dan menginjak keras buaya untuk mengusirnya. Namun buaya pun tak tinggal diam. Ia terlihat menggigit kaki sang kuda. Kejadian ini membuat terkejut orang-orang yang ada di sana. Namun mereka mengatakan tidak melihat efek cedera terhadap kedua hewan tersebut. Video ini pun akhirnya menjadi viral setelah diunggah oleh Crystal Berry di akun Facebook miliknya.